Lagi, oh wow, lagi, oh. Kita nasib orang siapa tahu? Babak kedua. Bincang panjang kembali dan umpan yang matang kedua. Kembali Denis Solihin begitu pukulan yang sempurna. Sehingga lahir saja kali menjadi shot cukup. Kita lihat inilah Epul CR. Si Gunung punya hadirin. Mantapkan saja. Hidup tijar. Roto. Tetapi lagi-lagi Willy. RT03. Benar-benar mantap pukulan-pukulan daripada RT03 hadirin. Kuat, mantap. Mari kita lihat. Shot. Tenangkan kita lihat. Wow, jarek ditelok. Gitar. Ditawa Denis Solihin lagi-lagi. Maka ketukar menjadi 2-1. Hampir kekuatan The Black gitu. Kekuatan The Black di sini hanya Wendy di sini. Bagaimana terlihat saja kita lihat. Bagaimana Arzia tadi yang digantikan. Mungkin oleh seorang Gue. Atau mungkin seorang Evo kita lihat. Bagaimana kuat sekali. Wadaw. Roto. Lagi-lagi sedikit lemah tadi untuk antisipasi terbaca. Tapi kedudukan menjadi 2-1. Coba mencoba serangan-serangan handal akan diperlihatkan dari tangan manis terlihat. Win. Wow. Tetapi mungkin saja satu kata di sini. Mohon. Maka kedudukan menjadi 3-2. 3-2 saja hadirin. Lagi-lagi kali ini peluang yang matang dan berangkat. Kembali lagi-lagi di sini Wildan yang benar-benar beliau bisa marking pukulan-pukulan cepat, maka kedudukan menjadi 4-2. Si Gunung punya nama. Wow, benar-benar di sini Wendy terlihat. Wendy sedang kalem. Bagaimana terlihat benar-benar Wendy popoi keteng. Hati-hati. Lagi-lagi 5-2 saja kembali kita lihat. Gol. Tetap sangat panjang berangkat. Wildan kembali inilah. Wong Majalengka menutup pergerakan dan kedudukan menjadi Geser rehat. Kembali ke lapangan kali ini. Dengan tenang sekali. Oh, satu tangan kita lihat. Skill yang merenah tapi tidak menghasilkan poin, kedudukan menjadi 7-2. Sebenarnya ingin menang gitu, karena di dua tim yang akan di partai kedua sama-sama predator. Kedudukan berubah kali ini menjadi 3-7. Jagayu Cup 2022 antara Sukuran Pareresan Blok Jagayu yang mendatangkan para pemain mahal di sini sama-sama kuat. Low. Benar-benar itulah Wendy kembali terlihat. Bagaimana memperlihatkan pukulan-pukulan yang mantul, mantap betul. Maka kedudukan menjadi 8-3. 8-3 saja hadirin kembali kita lihat. Oh, masih tenang coba-coba. Gerakan yang hebat dari Irwan. Oh, masih bisa. Oh, wadaw, si Gunung. Begitu tajam benar-benar. Kedudukan menjadi 9-3. Ini poli power dan politik. Politik ini adalah teknik. Kita lihat set kedua bisa ada Cesari. Tapi jelas-jelas Eno Tijar dengan placingnya saja. Maka kedudukan menjadi 4-9. Inilah si ganteng kalem Eno Tijar. Yang diusung oleh RT03 tentunya di bawah naungan Boson. Lagi-lagi berangkat. Boy. Baik lagi-lagi dan jelas masuk, maka kedudukan menjadi 10-10. Kita tinggal menjadi halus gambarnya deh. Memang ini kekuatan double ketika satu aja memegang ini seperti apalagi Wendy gitu loh. Lagi-lagi kali ini pernah merenah dan ini 1-2. Keluar ternyata pukulan untung Apple melihat dan kedudukan menjadi 4 saja hadirin. Lagi-lagi dibuat. Bibit geprek tadi diperlihatkan
prospek yang hebat daripada seorang Depa, maka kedudukan menjadi 5-9. 5-11 saja hadirin yang beriman. Kembali lagi dari kerapangan kali ini, coba mencoba begitu mantul, angkat dengan seorang Raka. Tetapi pukulan yang deras, inilah Denis Solihin, pemaki pemuda masa kini. Sehingga kedudukan menjadi 12-5. 12-5 saja hadirin. Kita lihat dibuktikan sama-sama tenang. Kita lihat berangkat. Masih gue sulit karena posisi lapangan tadi. Maka kedudukan menjadi 6-12. Wow, ada defense yang sama-sama kali ini diperlihatkan oleh para pemain tribun. Coba RT03 ditenangkan, sangat amat dimanjakan. Waduh, masih kita coba terwili dan lagi lagu. Kemampuan rolling thunder tadi seorang Rifki tetapi kurang berhasil. Maka kedudukan di 7-12. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mungkin pemerintah mengatakan kuda lain dan sedikit tersebut siapa tahu. Tetapi jelas pukulan daripada seorang Wendy yang benar-benar matang dari disebut kategori dengan pukulan rasul yang benar-benar bisa berbisa tadi. Maka kedudukan menjadi 13-7. 13-7 saja hadirin. Lagi-lagi coba amat tenang dan ini oh, Jarek pun tidak mau kalah. Maka kedudukan menjadi 8-13. 8-13 saja hadirin yang beriman. Kembali coba mencoba dari tangan seorang Willy, bergerak cepat dari pemain belakang. RP tajam. Oh, dimanjakan lagi-lagi. Oh, inilah gue. Kita lihat timing tangan daripada seorang gue. Kita lihat di tangan lama. Iya, bahwa bisa membalikkan posisi tadi. Maka kedudukan menjadi 14-8. Tidak sama sekali menyentuh tangan seorang Jarek. 14-8. 14-8 saja kembali. Wadaw. Kembali Eros Pijar di sini. Wadaw. Maka kedudukan menjadi 9-14. 9-14 saja hadirin yang beriman. Wali lagi-lagi ke lapangan kali ini, coba mencoba, matang, tenang, ditunjukkan, ah, lagi-lagi kuat sekali dan masih tenang, ya. Los untuk Wildan, selalu diberi kepercayaan oleh seorang Raka, menghasilkan poin yang benar-benar matang tadi, maka kedudukan menjadi 15-9, tidak mau di dekat poinnya, kita lihat karena yang dihadapinya, jelas, tadi nama besar RT03, ada nama besar Boson tadi. Nanti bisa diselamatkan dan kembali pukulan Rosso dari seorang gue tadi. Hingga kedudukan berubah tadi menjadi 16-9 saja diri. Lagi-lagi begitu cepat, tenang sekali, ramah lingkungan. Oh, Pijar ternyata memang keluar tadi sehingga kedudukan berubah kali ini menjadi 17-9. 17-9 saja hadirin. Lagi-lagi kali ini cepat, umpan yang matang, ah, lagi-lagi dikawal terlebih dahulu tadi netting seorang Wildan, maka sedikit kembali memperkecil ketertinggalan menjadi 10-17. 10-17 saja. Kembali begitu tanah. Halo, wadah. Gue selalu tembus. Inilah anak Mandalika. Apalagi direkrut oleh nama besar tadi si Gunung. Bebas sekali mainnya, maka kedudukan menjadi 18-10. Lepas, landa. Inilah para pemain atik. Alah, ternyata ada pikirannya. Sehingga kedudukan menjadi 11-18. 11-18 saja hadirin. Edo Pijar ditenangkan Rifki tadi lagi. Ah, kita lihat Aji gigi beri tadi. Bagaimana sia-sia tadi menang Aji tadi. Berapa tempat keterangan daripada seorang Wendy. 19-9. 19-9 saja lagi-lagi. Ujung ke ujung. Apakah dia? Iwan lagi-lagi. Benar-benar tak pernah tadi. Maka kedudukan menjadi 29 dan tegak besar kepala. Alhamdulillah lah kami dari umum belum. Kita lihat kembali lagi ke lapangan. Bagaimana coba berangkat oh, masih bisa diselamatkan lagi kali ini. Kualitas sandal Wendy, ternyata
kelihatan jelas ditutup rapat tadi hingga kedudukan di 12-20 saja. Hadirin, kembali pembuktian sangat baik, mantap, kembali tim sadis atau mungkin tadi yang terkata-kata tumpuk jeduk, maka kedudukan 21-12. Ini poin set pertama sebenarnya. Bagaimana seperti ini? 21-12 saja. Lagi-lagi Edo Tijar berangkat. Sulit di sana. Bagaimana Dennis Solihin, Wong Cipinang, si Jurai Majalengka. Bagaimana yang diusung oleh nama besar si Gunung. Apalagi apa yang beri senang. Kita lihat dulu kembali 22-12 saja. Kembali ujung ke ujung cari untung. Kembali tepatnya dan mantapnya tadi, maka kedudukan menjadi 13-22. Lagi-lagi dan kali ini berangkat. Benar-benar passing indah yang hebat tadi, maka kedudukan 23-13. Tak bisa seperti ini. Bagaimana tadi poli lagi-lagi dan kembali keras. Kilas itulah Willy. Begitu tajamnya pukulan, maka kedudukan 14-23 saja. Hadirin yang beriman, kembali lagi-lagi ke lapangan. Siapa yang dituju? Juga catatan servis yang tajam. Ini Pak Petri yang berbicara. Nuhun. Maka kedudukan menjadi 24-14. 24-14 saja hadirin. Lagi-lagi kita lihat berangkat dengan cerdik, tetapi sulit dengan bola-bola kecil seperti ini. Maka sedikit tetap memperkecil ketertinggalan 15-24 saja hadirin. Kembali pembuktian dari tangan seorang Willy, ditenangkan seorang Refi. Rata. Tetapi untung, maka habislah riwayatnya dengan skor 25-15. Di set